Halo semua, selamat datang dan salam satu hobi. Balik lagi, gua akan mereview lini resin WCF dari YZ Studio teman-teman. Kali ini dari lininya Senseiya lagi. Ini sudah ada dusnya, kita langsung aja unboxing teman-teman. Gold sand apa yang akan kita review nanti? Kita langsung buka. Kita lihat. Oke. Ini dia teman-teman, gold sand yang akan kita unboxing adalah ya, dari logonya teman-teman sudah bisa tebak. Yap, benar teman-teman, ini adalah logo dari Virgo. Salah, ini adalah Libra teman-teman. Ini adalah tampilan buat logonya Libra. Dan ini sisi-sisinya teman-teman. Sayang gue dapet dusnya agak bonyok. Ini dia teman-teman, lambang dari Gold Sand Libra. Oke teman-teman, kita langsung aja unboxing seberapa keren kali ini YZ Studio Fine Gold Libra. Oke, kita langsung buka. Semoga tidak kenapa-napa teman-teman, soalnya dus luarnya sudah penyok nih teman-teman, bisa lihat bonyok. Semoga resinnya terlindungi oleh ini teman-teman, busanya. Iya, ini dia teman-teman, semoga aman sentosa isinya. Jadi kita langsung aja buka. Kita langsung buka. Oke. Gold sand Libra Doko teman-teman, salah satu gold sand yang selamat dari Holy War sebelumnya teman-teman, bersama Aries Sion. Jadi dia menggunakan jurus pernapasannya memperlembat detak jantung sehingga dia bisa bertahan dan berumur lama, sehingga dia jadi kakek-kakek teman-teman di zamannya Seiya. Ini dia teman-teman untuk tampilannya, ini ada slotnya di tengah yang pasti udah pasti nih badannya teman-teman. Ini mungkin stand dan mungkin ini apa ya, senjata mungkin. Kita lihat standnya dulu aja teman-teman, kita buka. Seperti biasa teman-teman, stand-nya clear yellow yang kecil dan ini clear yellow-nya yang besar teman-teman. Oke, coba kita buka yang ini. Apakah ini? Ternyata ini adalah senjatanya teman-teman. Ini untuk pedangnya teman-teman. Libra dengan 11 senjatanya teman-teman. Ini adalah salah satunya pedangnya. Buat gold-nya sih mencolong habis teman-teman. Mantap. Keren. Cuman kalau resin tuh riskanya di sini teman-teman. Ini nih partnya tipis, jadi sangat bahaya dan sangat riskan untuk patah teman-teman. Oke, kita ambil di sini apa nih teman-teman? Buka dulu. Kita buka. Jadi karena ada busa ini, modus luarnya penyok apapun aman teman-teman. Soalnya jaraknya tebel, lumayan lah. Baiklah, keras bo. Nah ini dia ya, keras-keras cuma dapat ini teman-teman, glutek. Yang ini apa lagi, jangan-jangan dapat ucapan selamat. Oh, di sini masih ada teman-teman. Nah ini untuk ini partnya teman-teman, ini untuk bagian belakangnya. Goldnya sih keren, keren banget. Ini apakah? Sudah susah-susah ternyata kosong. Kosong. Oke, berarti kita langsung ke tengah aja. Ya, ini dia Libra Doko. Guru dari Bronsennya Shiryu teman-teman. Kita langsung buka, kita lihat seberapa keren nih. Wow, mantap. Ini dia teman-teman, kita lihat langsung mukanya teman-teman, keren ya. Mirip lah sama di animenya Libra Doko teman-teman. Kita jelas gak? Nah, ini buat shading mukanya, keren teman-teman.
jadi mukanya bagus, buat pewarnaan di matanya juga keren, goldnya juga glossy teman-teman. Dengan posenya nih kayaknya ntar megang pedang teman-teman. Ini dia posisi dari sampingnya, tampak samping. Ini tampak belakang teman-teman, goldnya satu warna ya. Di sini ada shading agak silver, di sini agak silver shadingnya. Ini senjatanya juga teman-teman, cuman ini nggak bisa dibuka, nggak bisa diangkat. Jadi kita langsung pasang dulu di bagian belakang ya teman-teman ini. Oke. Ini dia teman-teman, udah dipasang. Ini sisi sebelah kanannya teman-teman. Tamengnya juga nggak bisa dibuka, dan ini adalah posenya. Kita langsung pasang aja teman-teman dengan stand base yang besar. Kita langsung pasang. Selama gua unboxing YZ Studio Sensei ya, yang paling mengecewakan sih Sagittarius sih teman-teman, jelek banget, parah itu. Dapat zong Sagittariusnya. Nah ini udah kita pasang teman-teman, cuman dia agak lebih tinggi nih, jadi karena bisa agak ditekan. Ini dia teman-teman, Libra Doko. Ini coba kita lihat bawah tangannya, ternyata nggak ada slot, jadi langsung aja teman-teman begini. Jadi ntar gulpet tuh buat nempelin teman-teman. Nah ini dia teman-teman, Gold Sand Libra, Libra Doko teman-teman. Salah satu dari dua Gold Sand yang selamat dari perang suci sebelumnya. Dia di anime dia ngelawan Arya Sion teman-teman, yang surprise. Jadi ngelawan kerabatnya. Buat gua, buat pencinta Sensei ya, figur YZ Studio ini sangat keren teman-teman. Layaklah untuk dikoleksi. Dan sudah lengkap, maksudnya sudah dibuat semuanya dan tinggal nunggu sampai ke Indonesia aja teman-teman. Oke teman-teman, sekian review YZ Studio Gold Sand Libra. Semoga review ini dapat membantu teman-teman kalau teman-teman kepengen beli YZ Libra ini. Sangat worth it, harganya mungkin sekarang kisaran 950 sampai sejutaan teman-teman. Teman-teman bisa cari di seller Tokped ataupun di Facebook teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman. Bye.